Ibu sakit apa? Ngomong tadinya. Selamat sore Bapak Ibu, nama saya Lia, usia saya 45 tahun, saya baru inget nih, Prof, 20 Februari baru menggunakan Genio ini. Enggak, tadinya sakit apa? Saya ini hipertensi, 190, bisa 110, kadang-kadang 120. Saya minta apa ke Ibu? Hasil berapa tadi? 190 per? Saya sudah ke dokter, sudah cek katanya turunan. Katanya ada warisan gitu. Penyakit ini warisan. Dan saya sudah makan obat. Obatnya amoxicillin, terus yang terakhir yang agak enggak mempan semuanya saya pakai X4G. X4G lumayan satu dus itu sekitar 400.000 lebih dan itu sampai 10 mili. Gak turun juga, paling turun 160. Itu juga paling bertahan berapa hari, nanti bisa naik lagi sampai 140 sampai 190. Nah, tanggal 20 Februari. Tanggal 20 Februari kemarin ini. Begitu saya tahu Genio ini, saya sebenarnya gak percaya, saya gak ngerti juga, gak pernah ikut. Ya beruntunglah Bapak Ibu bisa ikut seminar. Saya cuma bilang sama Ibu Jen, kebetulan ketemu sama Ibu Jen, kalau hipertensi saya turun, baru ditolong jahat. Dan itu gak turun, karena saya pakai programnya, aku interaksi dengan banyak orang, jadi pakainya yang anti-covid. Terus kadang-kadang pakai, udah pulang ke rumah, pakai program si hipertensi tapi nggak full, paling 1 jam 2 jam dan gak ada hasilnya sih, jujur gak ada hasilnya. Satu kali saya cobain selama nggak sampai 1 minggu, saya nggak pakai covidnya karena saya sudah vaksin covid. Nah saya pakai si hipertensi selama berapa hari saya kontrol sampai 1 minggu, setiap hari saya tensi darah tinggal 130/80 sampai hari ini. Enggak, jadi perhatikan ya. Bapak pusing, sakit kepala, bodrek, ya kan? Parasetamol dan kopi. Ini Bapak Ibu mencret entrostop. Ya, bukan baralgin. Ibu ini dikasih kombinasi macam-macam. Paham enggak? Iya. Jadi frekuensi kemana-mana. Lalu dia minta yang khusus hipertensi. Set. Jadi saya mohon maaf Bu yang bilang dokternya bilang keturunan. Ini memang satu trait. Hipertensi ibu ini, saya belajar lagi Bu. Saya bilang nih dokternya, kalau gampangnya keturunan, bilang aja lo gak aktif itu. Nah, tetapi setelah saya pelajari, kembali pulang dari Tebet ya, saya belajar lagi. Ibu ini memakai Genio frekuensi khusus untuk hipertensi saja. Jadi larinya kepada sel-sel yang menurunkan, adanya di mana? Salah betul di mana itu terlalu gede ini udah orang apa kromosom ada lagi yang lebih ini ayo mana buka teman pak buka pakai keras pak DNA bukan kromosom nggak dengar DNA ya DNA jadi ini diturunin maaf ya suaminya nggak datang kan nah, dengan ini saya suaminya nih saya ya sperma telur saya bawa DNA dibawa DNA. Bisa keluar nggak di anak hipertensi? Bisa. Tidak bisa kalau DNA saya lebih kuat untuk menekan hipertensi. Itu makanya kawin antar apa sih? Antar suku itu bagus. Nah, ini contohnya lagi anak saya itu, nah, adik saya dan saya kan titelnya banyak banget. Saya juga bingung bisa begitu. Bapak Ibu bingung nggak saya ngajar? Nggak ketangkep nggak? Ketangkep, gampang nggak? Gampang, ya karena saya nah, ini. Ini juga, nah, saya ingat.
pilihan hotel, sebenarnya bukan dokter, saya nampil tapi saya pelajari hipertensi itu menetap di DNA. Covid di mana? Ayo. Covid di mana? Sama protein RNA. Nih tambah nih. Makanya kagak cocok. Nih Bu Sandra, yeah. Belajar lagi Bu. Yeah. Nah, jangan asal tap-tap komputer. Serius. Ya. Yeah. Ibu ini hipertensi adanya di mana? DNA. DNA. Dia dikasih apa? Covid. Dikasih apa tadi? Covid. Dikasih Covid. Ini yang Covid. Covid proteinnya apa? RNA. Ya kagak cocok. Wah, seperti ibu sakit men saya kasih Bodrek. Padahal buat kepala, ini buat ini, kasih Baragin. Tapi sama sakit obat sakitnya. Paham ya Bapak Ibu sekalian ya? Banyak ilmunya di sini dan membuat suatu. Dan terima kasih untuk